Ada satu buah misteri yang menarik. Ada sebagian leader yang bicara tentang betapa sulitnya ini manage karyawan, ini karyawan yang tidak punya inisiatif, tidak ada karyawan yang bagus, dan akhirnya ketika dia memimpin, itu biasanya cuma satu perusahaan, dan itu susah sekali untuk berkembangnya. Tapi ada leader yang lain ngomong dengan bahasa yang berbeda tentang bagaimana cara membangun supaya ini bisa lebih banyak cabang. Ada leader yang lain ngomongnya tentang bagaimana cara membuka anak perusahaan, membuat perusahaan jadi multinasional, membuat perusahaan jadi IPO, bagaimana perusahaan ini bisa berkembang ke negara yang lain. Pertanyaannya adalah, kenapa kok kontrasnya begitu jauh antara leader yang satu sama leader yang lain? Kenapa kok bisa sebegitu beda banget gitu? Nah, ini yang menarik, dan ketika saya mencoba mempelajari banyak buku leadership, saya belajar dari seminar-seminar leadership, banyak belajar dari guru-guru leadership, ternyata saya menemukan ada satu hal yang menarik, yaitu masing-masing leader memang ada levelnya. Dan ini merupakan suatu buah riset kuno yang ternyata dia bisa mempelajari leadership itu ada dari level 1 sampai ke level 6. Nah, tentang ini kita bahas di kelas Leadership Excellence yang sudah berlangsung selama 11 batch selama ini. Dan kita membahas bahwa ada leader-leader yang berada di level 1. Leader level 1 itu contohnya seperti apa? Leader level 1 itu contohnya adalah leader yang masih sibuk mengurus urusannya sendirian. Ini biasa terjadi sama UKM, dan ini terjadi kepada begitu banyak perusahaan yang ada di dunia. Ini adalah leader yang masih melakukan semuanya sendiri, masih sibuk sendiri, masih belum bisa trust sama orang, sehingga perusahaan ini masih begitu sulit untuk diwariskan. Jangankan diwariskan untuk karyawan, diwariskan sama anaknya sendiri pun susah, masih terlalu banyak konflik. Nah, di perusahaan level 1 ini perusahaannya sangat bergantung sama leadernya. Leadernya memang hebat, leadernya memang pintar, tapi perusahaannya tidak bisa berjalan tanpa dia. Nah, sebagian kecil dari leader level 1 yang banyak ini akan berhasil naik ke level kedua. Dia sadar bahwa dia tidak mungkin bisa bertahan selama-lamanya. Maka dia mulai melakukan sesuatu. Maka dia mulai membuat struktur, dia mulai membuat hierarki, dia mulai membuat manajemen. Manajemen yang cukup simple, manajemen yang cukup rigid, sehingga apa yang dia lakukan ini bisa terjadi berulang-ulang. Kalau misalnya dia masak, masakannya bisa menjadi resep, dan resepnya ini bisa dimasak oleh karyawannya yang lain. Kalau misalnya dia berjualan, dia berusaha membuat bagaimana cara berjualannya bisa dilakukan dengan cara yang sama. Kalau misalnya dia adalah seorang pendidik, maka dia akan membuat kurikulumnya sehingga setiap orang akan bisa mengajar dengan kurikulum yang sama. Nah, ini adalah the leader level kedua. Tapi level kedua ini bukan artinya semua masalah sudah selesai. Karena di level kedua ini aturannya masih ada dan sangat kaku. Maka yang terjadi adalah di perusahaan level kedua ini nih, orang-orang biasa tidak punya inisiatif. Dan mereka biasanya hanya menjalankan tugas sesuai dengan apa yang sudah menjadi job desk-nya dia. Dan dia bisa berpatokan sama kejayaan di masa lalu, kejayaan yang pernah terjadi di masa lalu saja. Dia bukan sibuk berfokus sama masa depan. Dia berfokus bahwa dulu kita pernah seperti ini loh. Kalau misalnya, mohon maaf, leadernya meninggal, dia akan nanya, kalau misalnya leader kita masih hidup sekarang, apa sih leader kita yang akan mereka lakukan? Ini adalah perusahaan level kedua. Perusahaan level kedua ini biasanya cukup stagnan. Lama-kelamaan dia akan hilang ditelan oleh zaman. Di level ketiga, ada sebagian kecil dari leader ini yang berhasil naik ke level ketiga. Inilah leader-leader yang berhasil mempelajari bahwa ternyata dunia itu dinamis, dunia itu harus selalu berubah. Maka dia bisa membuat bagaimana caranya supaya KPI bisa sering berubah, bagaimana caranya supaya perubahan ini bisa terjadi cepat, bagaimana caranya supaya peraturan bisa berubah dengan cepat. Jadi perubahan adalah nadi dari perusahaan di level ketiga. Mereka mulai tes dan ukur semua tindakan-tindakan yang mereka lakukan. Jadi gaji karyawan misalnya itu akan tergantung sama KPI-nya. Namun sayangnya di perusahaan ke level ketiga ini suasananya biasanya panas. Sama dengan perusahaan level 1 yang biasanya panas, sepanas temper bosnya, perusahaan level 3 juga biasanya panas. Dan di perusahaan level ketiga ini biasanya banyak pertikaian, banyak pertengkaran, banyak karyawan yang keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, selalu terjadi seperti itu. Itu adalah masalah-masalah yang terjadi di perusahaan level ketiga. Di perusahaan level ketiga ini juga banyak terjadi manipulasi data, dan banyak terjadi manipulasi transaksi. Jadi perusahaan level ketiga ini nampak keren, nampak hebat, berada di gedung yang mewah biasanya gitu ya. Tapi seringkali bagian dalamnya ini keropos. Bagian dalamnya ini penuh dengan skandal. Inilah yang tidak enak dari perusahaan level ketiga. Dan di perusahaan level ketiga ini
rasanya mengejar materi, mengejar target yang tidak, yang terus-menerus naik dan biasa tidak kesampaian. Tak kenapa mereka ngejar targetnya separuh mati. Tapi uniknya, sebagian kecil dari leader ini ada yang berhasil sampai ke level keempat. Dan di mana perusahaannya suasananya jauh lebih dingin, jauh lebih cool, jauh lebih nyaman. Di perusahaan ini dia berusaha mencari bagaimana caranya supaya orang yang masuk adalah orang-orang yang sama. Orang-orang yang mempunyai visi yang sama, orang-orang yang mempunyai value yang sama. Dan ingat, value ini baru diomongin di perusahaan level 4. Di perusahaan level 1 nggak kenal value sama sekali. Bahkan visi-misi pun nggak ada, gitu ya. Nah, di perusahaan level 4 mereka mencari mana orang-orang yang mempunyai value yang sama, orang-orang yang mempunyai purpose yang sama dengan dia. Dan dia lalu membentuk satu buah perusahaan, dan di perusahaan inilah yang terjadi suasananya begitu kekeluargaan, begitu nyaman, begitu enak. Di perusahaan level keempat ini nih, service benar-benar dijalankan dari hati. Ketika melayani konsumen, sungguh-sungguh dijalankan dengan hati. Benar-benar ingin memberikan yang terbaik untuk konsumen, bukan cuma apa yang nampak baik doang untuk konsumen. Di perusahaan level 4 ini terjadi kemajuan yang begitu besar, di mana target itu bukan cuma tercapai, tapi seringkali melebihi target itu berkali-kali. Seringkali terjadi seperti itu. Di kelas Leadership Excellence yang sudah pernah kita lakukan sampai 11 batch, biasanya kita melakukan kelas dari pagi sampai subuh selama 3 hari, 3 subuh. Kenapa saya bilang sampai subuh? Karena biasanya kelasnya itu tuh bukan selesai jam 5 sore, bukan selesai jam 7 malam atau jam 9 malam. Kelas kita tuh biasa selesai jam 1 malam. Hari kedua selesai jam 1 malam lagi atau jam 2. Hari ketiga selesai biasanya jam 6 pagi, jam 7 pagi. Ini semua lulusan Lex ngerasain bahwa kelas selesai jam 7 pagi tuh ngerasain. Lex itu adalah singkatan dari Leadership Excellence. Di sini kita belajar sangat banyak, dan kali ini kita akan mengadakan versi yang sangat dikompres, versi yang sangat singkatnya, yaitu dari pagi sampai jam 5 sore. Dan kali ini kita akan membuat satu buah kelas Lex, yaitu kelas Lex online. Ini kelas Lex online yang pertama kali yang kita akan lakukan versi Zoom. Dan kita bukan membahas versi leadership dari level 1 sampai level 6, karena level 4 juga mengalami masalah. Misalnya mengalami level masalah seperti apa? Leader-leadernya biasanya masih kurang dinamis, masih kurang bisa ngebut, masih kurang bisa untuk beradaptasi dan membentuk pola sendiri. Itu leadership level 4. Akan ada leadership level 5, level 6. Perusahaan-perusahaan terbaik ke sedunia, perusahaan-perusahaan yang terbesar sedunia, rata-rata mereka sudah berasal di level 5, level 6. Dan dipelajari oleh Profesor Jim Collins bahwa hanya perusahaan-perusahaan yang berada di level 4 ke atas itulah yang bisa bertahan sampai puluhan tahun, yang dimana tidak tergantung sama CEO yang hebat, bukan CEO yang rockstar gitu, yang pintar ngomong, pintar apa, enggak, bukan seperti itu. Tapi inilah perusahaan-perusahaan yang bisa bertahan sampai puluhan tahun. Kalau misalnya Anda merasa bahwa Anda mengalami masalah-masalah yang ada di sini, saya tidak tahu Anda berada di level yang mana. Misalnya Anda merasa bahwa, oh ya, ini karyawan saya memang masih belum punya inisiatif, atau bisnis Anda belum bisa ditinggal sendiri. Atau misalnya, ya memang iya, ini perusahaan saya nampak cakep di luar, tapi sebenarnya sudah mulai keropos dalamnya gitu. Saya tidak tahu masalahnya di mana. Nah, kalau misalnya ini perusahaan Anda, atau misalnya Anda memang bekerja menjadi seorang leader, buktikan sendiri kata-kata saya bahwa memang benar bahwa level dari perusahaan itu benar-benar bergantung sama level leadership Anda. Anda buktikan, ketika Anda naik level, masalah-masalah tadinya ada, itu akan hilang dengan sendirinya. Maka ini akan menjadi kunci utama di mana Anda bisa menyelesaikan masalah dari perusahaan yang Anda pimpin. Oke? Okay? Nah, informasi pendaftaran ada di bawah untuk kelas leadership. Kalau Anda masih pengen nanya, Anda boleh nanya di bawah. Nomor juga ada di bawah, link untuk WA-nya juga ada di bawah. Ada diskusi. Saya yakin kelas ini pasti bermanfaat, dan ini adalah jawaban dari pertanyaan yang sudah lama Anda cari-cari selama ini. Saya Hendrik Ronald, salam dahsyat buat Anda.